Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PPNT maupun bagi Anda para masyarakat. Ada informasi terbaru yang harus diketahui, dan ini terkait tanggal-tanggal penting pada bulan Oktober di tahun 2024, di mana banjir bantuan sosial ini benar-benar akan lanjut mulai dicairkan kembali pada bulan Oktober di akhir tahun 2024 ini. Siap-siap KPM PKH dan PPNT tiba-tiba akan ada saldo masuk di dalam kartu KKS merah putih Anda, maupun siap-siap surat undangan pencairan bantuan PKH dan PPNT dari PT Pos ini juga akan segera dibagikan di bulan Oktober ini, khusus KPM yang dicairkannya melalui PT Pos Indonesia. Kira-kira ada tanggal-tanggal penting apa saja di bulan Oktober di tahun 2024 ini? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa di bulan Oktober di akhir tahun 2024 ini adalah bulan di mana berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah ini akan kembali dicairkan kembali bagi Anda keluarga penerima manfaat KPM PKH dan PPNT. Dengan kategori ini diharapkan untuk bersiap akan mendapatkan pencairan bantuan sosial. Tiba-tiba kartu KKS merah putih akan terisi penuh, dan tiba-tiba surat undangan akan sampai ke rumah Anda, KPM khusus yang dicairkan lewat PT Pos. Kemudian ada kabar yang harus diketahui terkait tanggal-tanggal penting pada bulan Oktober di akhir tahun 2024 yang harus diketahui oleh semua KPM pada tanggal 1, 5, 10, 16, 22, 28 dan di tanggal 30 Oktober tahun 2024 ada apa di tanggal-tanggal tersebut. Simak video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Langsung saja informasi yang pertama terkait tanggal penting yang pertama yang harus diketahui oleh KPM PKH dan PPNT terkait tanggal penting pada tanggal 1 sampai 5 Oktober tahun 2024. Perlu dipahami bahwa pada bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 1 sampai 5 Oktober ini, kita sudah memasuki bulan pencairan bantuan PKH dan PPNT PKH tahap kelima maupun PPNT alokasi bulan September dan Oktober, maupun kita juga sudah memasuki bulan pencairan bantuan PKH dan PPNT yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia yang dalam waktu dekat ini akan segera dicairkan oleh pusat. Para KPM PKH dan PPNT benar-benar jangan sampai kaget apabila akan ada KPM yang dicairkan duluan dan akan ada juga KPM yang cairnya terlambat belakangan, karena proses pencairannya ini bertahap, akan ada beberapa termin pencairan dan berbeda-beda di masing-masing daerah.
Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Ini merupakan hari peringatan pada tanggal 10 Oktober. Ini adalah Hari Kesehatan Jiwa Internasional, diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya di tanggal 16 Oktober di tahun 2024, ini adalah ada hari peringatan di tanggal 16 Oktober. Ini kita memperingati Hari Pangan Internasional. Tujuan dari Hari Pangan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan global bagi mereka yang menderita kelaparan dan untuk menyoroti perlunya memastikan pola makan yang sehat untuk semua. Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya pada tanggal 22 Oktober ini merupakan hari peringatan kembali, merupakan Hari Santri Nasional. Hari Santri ini adalah hari memperingati peran besar kaum kiai dan santri dalam perjuangan melawan penjajahan bangsa asing, bertepatan dengan resolusi jihad Mbah Kiai Haji Hasyim pada tanggal 22 Oktober. Kemudian tanggal penting selanjutnya pada tanggal 28 Oktober ini adalah Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda memiliki beberapa makna, yaitu untuk menyatukan perjuangan Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan. Kemudian kabar tanggal penting selanjutnya di tanggal 30 Oktober ini adalah Hari Keuangan Nasional. Hari Keuangan Nasional ini adalah hari yang dirayakan untuk menghormati dan meningkatkan kesadaran tentang peran penting yang dimainkan oleh sektor keuangan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan itulah tanggal-tanggal penting pada bulan Oktober di tahun 2024. Tentunya semua KPM saat ini jadi sudah mengetahuinya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.